Harga bawang putih yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai rawit naik hingga Rp100.000 per kilogram. Harga minyak goreng, terigu, gula pasir, dan mentega juga terus mengalami kenaikan. Naiknya harga sejumlah bahan pokok ini membuat pedagang merugi lantaran pembeli berkurang dibanding tahun sebelumnya. Pedagang mengaku pendapatan mereka menurun hingga 20%. Rp25.000? Iya. Itu dari berapa? Dari harga Rp20.000, Rp21.000. Kalau yang bawang putih sendiri berapa? Bawang putih Rp24.000. Kita jual Rp27.000. Rp26.000. Sebelum mau juga Natal, minyak dulu naik. Terigu juga naik. Berapa sekarang minyak mentoknya berapa? Rp20.000. Modal Rp19.000. Yang 2 liter? Yang 2 liter Rp38.000. Ada yang Rp40.000 juga? Ada yang Rp40.000. Kan tergantung dari merek gitu. Tergantung dari merek? Iya. Cabai juga naik ya? Iya, cabai. Cabai berapa? Cabai 100 per kilo. Oh, sudah 100? Iya. Ini bagaimana kalau untuk para pedagang sendiri di pasar ini, apakah berdampak dengan omset sendiri? Iya sih, karena naik semua tuh, barang naik. Kalau ini memang naik toh? Naik, Bu. 100 memang toh? Iya, 100. Iya. Dulu 10.000 satu kilo, sekarang 100. Bu, kalau tanggapan seperti itu bagaimana kalau kita menilai harga cabai itu? Aduh. Mahal sekali, Bu. Iya, saya dulu kan menjual, sekarang enggak jual sudah lama. Jadi aduh kalau menjual susah ini. Lombok tuh berat sekali.